Masih lama ya? Ma, Cielo kebelet. Tunggu bentar, Cielo. Gak bisa, nanti ngompol. Ya udah, aku napi dulu. Cielo di semak-semak belakang pohon itu aja ya. Oke. Duh, mendung banget. Mana maghrib lagi? Udah, yuk nanti keburu gelap. Yeay, akhirnya sampai hotel juga kita. Kamu kenapa, Dek? Kok diem terus? Habis taruh barang, kita makan malam. Ma, Cielo makan bunga. Cielo, gak boleh. Snow, kamu ngerasa Cielo aneh gak sih? Cielo, kamu lagi gak enak badan kah? Yah, udah pulang liburan aja kita. Ya kan emang cuma semalam. Ada-ada aja. Ma, aku mau pipis. Ah, lagi. Snow, kamu minggir dulu deh. Oke. Cielo, kamu bisa sendiri kan? Kayak kemarin tuh. Kok lama banget ya? Aku samperin aja deh. Gak ada. Loh, kok? Snow, Cielo hilang! Cielo! Cielo! Jangan panik, kita laporin ke petugas tol dulu. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Pak, anak saya! Mama! Cielo! Syukurlah. Ibu ini gimana? Anak sendiri kok ditinggal dari kemarin? Sampai tidur di pos ini loh dia semalam. Iya, Pak, maaf. Semalam? Maksudnya? Kemarin Cielo belum jelecai, Mama main pergi aja. Apa? Jadi yang ikuti tali liburan kemarin itu siapa? Kalian lupa bawa aku ya? Nanti sore kita jadi pergi nonton kan? Jadi dong. Tapi aku cek, jadwalnya sisa malam loh. Film horor gini, emang kamu berani? Iya, gak apa-apa. Aku pengen banget nonton film itu. Katanya ceritanya serem banget, bikin penasaran kan? Oke, aku pesan ya. Kelar kelas kita cabut. Ah, gak sabar. Juliet, aku tunggu kamu di parkiran. Yah, baterainya habis. Mana gak bawa charger pula. Juliet, udah lama? Baru aja. Oh iya, kamu mau popcorn atau minum gak? Gak usah. Itu ada sama powerbank. Aku kesana dulu ya. HP aku lobet sampai mati soalnya. Yuk masuk. Sepi banget ya. Cuma kita berdua loh yang nonton di teater ini. Iya ya, dingin kan jadinya. Yah, gak ada sinyal. Yaudah lah, yang penting udah nyala nih HP. Snow, kamu nonton ini emangnya gak takut? Ya enggak lah, ini kan cuma film. Pasti palsu semua setannya. Ada apa nih? Snow, kamu di mana? WA kamu kok centang satu? Telepon juga gak diangkat. Ya udah kita batal nonton aja. Aku bete, aku mau pulang. Bye. Terusnya di sebelahku ini siapa? Kenapa, Snow? Halo semuanya, saya Zoe, guru baru yang akan mengajar di sekolah ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya absen dulu ya. Cielo. Elliot. Leticia. Oke, berarti masuk semua ya. Panas banget ya di sini. Hari ini kita belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar sejarah. Kalian tahu nggak, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Mungkin kalian belum lahir saat itu. Sekarang ibu mau tanya. Coba, Leticia. Kamu lahir tahun berapa? 1970, Bu. Bisa aja kamu bercandanya. Bentar ya, anak-anak. Ibu angkat telepon dulu. Halo? Halo, Zoe. Nak, kok kamu belum pulang? Astaga, Ma. Aku lagi ngajar di sekolah baru. Hah, tapi ini udah jam 10 malam, Zoe. Gak mungkin lah, Ma. Aku baru aja mulai. Kamu di mana sih? Sekolah Stormhold. Hah, Zoe. Mama mau kamu keluar dari sana secepatnya. Kenapa, Ma? Sekolah itu udah lama nggak ada. Itu bekas sekolah Mama yang pernah kebakaran. Dan banyak dari teman Mama yang nggak selamat. Bu guru, kita nggak jadi belajar. Juliet, kamu yakin mau tinggal di sini sendirian? Kok Bapak khawatir, yo? Kamu nggak takut apa? Ya nggak dong, Pak. Kan aku udah gede. Lagian juga ini apartemen elit kok, Pak. Jadi tenang aja. Yowes, sekarangmu. Hah, gawat, telat. Kok alarm aku nggak bunyi sih? Duh, buruan ke liftnya. Halo, Neng baru ya di sini? Iya Bu, pasti nanti di lantai 6, liftnya bakal berhenti. Masa sih Bu? Hah, lantai 6? Terus nanti kalau di depan sana ada anak kecil gendong boneka, cepat-cepat saja kau tutup pintunya. Hah, aduh gimana nih? Sudah semingguan ini aku ngalamin hal yang sama terus macam nih. Jangan-jangan apartemen ini angker. Ah, capek banget kuliah sampai malam. Tunggu, makasih ya. Hah? Dia kan anak yang di lantai 6. Astaga. Papa, kakak ini temenan sama hantu, Pa. Hah, maksudnya?
Celo. Maco, tadi Celo lihat kakak ini ngobrol sama Tante Dastelan yang meninggal seminggu yang lalu itu loh, Pa. Apa? Maaf ya, Mbak. Namanya juga anak-anak. Yuk, Celo. Duluan ya. Tunggu dulu. Kalau yang dibilang anak kecil itu benar, berarti... Matang. Ini kenapa lama banget sih nyampenya? Panggil 11. Neng. Neng udah tahu ya. Anak-anak, mama sama papa pergi dulu. Kalian baik-baik ya di rumah. Yuk, nanti telat loh. Elliot, jagain adik kamu ya. Acara cuma sebentar doang kok. Siap, mama. Koko, Celo, bocen. Iya nih. Gimana kalau kita main ke taman? Tapi tadi kan mama bilang. Kita diam-diam aja kok. Hai, yuk kita main petak umpet yuk. Ayo. Hompimpa alayum. Gambreng. Elliot yang jaga, hitung sampai 30 ya. Grace ketemu. Yah, ketahuan. Sekarang tinggal Celo. Eh, udah maghrib ya? Gawat, aku harus pulang sebelum papa mamaku sampai rumah. Eh, Celo, ayo kita balik. Udah mulai gerimis nih. Celo, kamu mandi ya. Koko takut diomelin mama soalnya. Elliot, kamu tadi main keluar ya? Mateng, ketahuan. Ngaku? Enggak kok, Ma. Alah, jangan bohong kamu. Adek kamu kenapa kamu tinggalin sendiri ya di taman? Mana sampai basah kehujanan begini? Kalau sakit gimana? Celo ngumpet, tungguin Koko, tapi Koko gak cari Celo. Terus saya ikut pulang bareng aku tadi? Siapa? Koko, kita main yuk. QQ, cukurukuk, Grace cantik, ke kantin yuk. Duluan aja, Vian. Buru atau gue tinggal? Ah, payah lu, Snow. Gak bisa lihat apa gue lagi PDKT. Lo bisa gak sih? Sehari aja gak godain cewek. Iri bilang, bos. Jomblo mah, bebas. Serah. Eh, Snow. Hari ini si Grace gak masuk ya? Gak tau, gak merhatiin gue. Prat, otak lu isinya Juliet doang sih. Ya udah sore juga, gue balik duluan ya. Vian. Lo, Grace? Aku boleh nebeng pulang gak? Jangankan anterin kamu pulang. Anterin kamu ke pelaminan pun bakal aku sanggupin, Grace. Makasih. Grace, kamu lapar gak? Di depan situ ada kafe favorit aku. Mampir dulu yuk. Yah, ditolak gue. Oh iya, kamu suka musik gak? Aduh, canggung banget dirinya. Rumah aku yang pagar putih di sebelah kanan itu. Oh, oke. Okay. Itu rumah kak. Loh, Grace mana? Iya, siapa ya? Sorry Ci, aku mau mastiin aja. Grace udah masuk ke dalam kan? Kamu temannya Grace. Makasih ya udah anterin dia pulang. Kok malah nangis? Grace kemarin kecelakaan pas nyebrang, tabrak lari gitu, dan langsung meninggal di tempat. Apa?